mungkin yang nagihnya mungkin omongannya nggak enak mungkin, tapi yang namanya juga nagih utang, terus masa tuh sampai ngebunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di acara yang dinanti setiap pagi, Siraman Kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mama yuk. Lemes banget tepuk tangannya. Tanya Mama yuk. Gitu dong semangat. Coba tunjukkan lagi semangat. Yang pertama adalah Majelis Taklim PKK Panggung Rawi Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Taklim Raudatun Nisa Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah. Utang udah lunas, Bu? Alhamdulillah. Ini karena ada sebuah artikel. Tragis, suami dibunuh dan istri ditikam oleh tetangganya sendiri karena menagih utang. Jadi suami berinisial MY, usianya 61 tahun, tewas mah dibunuh. Sementara istrinya usia 43 tahun, H, ditikam di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ya loh, di Tebet. Hari Sabtu tanggal 26 Agustus. Makara Kamari. Betul, Ma. Jadi sang suami itu dibunuh oleh tetangganya gara-gara masalah utang. Jadi MY tewas dibunuh oleh ER, umur 40 tahun. Tetangganya yang berjarak hanya 3 rumah. Ya. Jadi peristiwa berawal saat E meminjam uang kepada korban. Jadi kemudian si E tersebut mengembalikan uang yang dipinjam. Namun belum tuntas. Jadi utangnya itu 1 juta. Baru dikembalikan 700. Sisa 300. Dibunuh. Istrinya nagih. Malam-malam dia datang bunuh. Suami dibunuh, istrinya ditusuk. Tapi gak sampai meninggal. Artinya direncanakan dong. Sepertinya seperti itu. Udah bapis sudah di rumahnya? Sepertinya seperti itu. Gara-gara 300 ribu? 300 ribu lagi. Mungkin yang nagihnya, mungkin ya. Mungkin omongannya gak enak mungkin. Tapi yang namanya juga nagih utang. Terus masa tuh sampai ngebunuh? Punten. Saya, setahu saya ya. Biasanya orang yang ngutang tidak semua sih. Kebanyakan. Kalau mau ngutang mereka melas. Orang Ciamis bilang pikarunyaeun. Ya. Membuat kita ngenes, kasihan gak dikasih. Dikasih sama kita. Giliran nagih galakan dia. Iya. Bahkan kadang-kadang dia gak negor kita. Kita kadang-kadang diomongin ke orang lain begini. Setahu mamah emang begitu. Rata-rata. Tapi tidak semua. Banyak juga sih yang baik. Beda pas butuhnya. Beda pas butuhnya. Wah, meni bager pikarunya. Jadi sebetulnya mah makanya hindarkan hutang. Kalau gak kepepet-pepet amat. Itu gara-gara 300 ribu. Ya, 1 juta bayar 700 kurang 300. Ya Allah, Pak. Betapa murah nyawa sekarang mah ya. 300 ribu. Ya Allah. Padahal mama pan ada satu laci di rumah mama. Buku nanti tebal segede-gede gini. Ada 5. Apa isinya? Itu catatan utang orang dari tahun sekian. Orang utang ke mama? Udah ditagih? Hese, bisa antepkeun. Daripada kita nagih-nagih orang yang punya utang. Mendingan kita cari yang belum ada. Biarin deh. Gak apa-apa. Ada Allah. Belum pada bayar itu mah? Banyak. Mama punya 5 buku begini. Ayo kita ngutang ke mama dede yuk. Masya Allah, tabarokah. Ma, tapi punya rasa gitu gimana caranya? Maksudnya ikhlas, tapi wajib tagih kan? Tagih wajib. Kita udah nagih. Udah nagih tuh kada kita tanyain. Ibu punten yang kemarin. Belum ada, ya udah. Gitu. Bahkan ada, misalnya mama ngajar di sini. Ada orang bayar, tarang WA. Mama tadi udah bayar, cuman saya gak sempet, saya titip si Anu. Si Anunya gak bayar. Mama tanya begitu ketemu lagi, ngajar lagi. Bu, kemarin dititipin sama si Anu bayar utang. Dipakai dulu gitu. Ada gitu, Ma? Ah, lain ada loh, Mbak. Ya Allah.
Ya, ya, ya. Dulu kita tidak punya apa-apa. Ditakdirkan oleh Allah punya, ada orang minjem, kita doakan saja biar mereka diampuni dosanya oleh Allah. Ya, 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 ya. Ya, ya apalagi sekarang tuh pinjol gitu-gitu, hubungannya juga berlipat ganda gitu ya. Semua yang jol-jol itu tidak baik. Mending ke Bang DR ya. Dedeh Rosidah Bang. Tapi yang jol-jol yang gak baik itu apa maksudnya? Jangan jol-jol, menonjol, benjol, benjol, morojol. Udah. Tong heureuy wae, mama ini serius. Yaudah kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di sini, di Sinema Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Ayo. Pergi ke pasar membeli kentang. Tidak juga lupa beli babat. Karena aku hobi berutang. Aku dijauhi para kerabat. Ya heeh, piga sebelun. Utang kok hobi, hobi kok utang. Putus silaturahim gara-gara utang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Putus kekerabatan gara-gara utang. Siapa di antara Anda yang hadir yang punya utang, Cong? Cong. Saya. Rasul bersabda, hati-hati dengan utang. Yang namanya utang membuat resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Orang yang punya utang malamnya guling gasahan. Tahu gak guling gasahan? Gulang, guling, gulang, guling gak bisa tidur mikirin utang. Siang datang debt collector. Galak teriak-teriak nagih utang. Tetangga semuanya tahu. Enak gak? Makanya kalau gak mepet-mepet amat mah. Tidak usah ngutang. Sekarang rasanya ngampar segala diutang. Rumah ngutang. Mobil ngutang. Motor ngutang. Kulkas ngutang. Kursi ngutang. Baju ngutang. Seragam. Seragam tuh mas, seragam. Hati-hati. Suatu saat seorang sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sa'ad. Dia sakit, terkapar. Dia banyak saudara, dia banyak teman. Kok aneh? Gak ada yang nengokin. Dia nanya sama temannya yang datang. Kok gak ada saudara teman yang nengokin saya? Orang yang ditanya menjawab. Karena mereka malu kepada wahai Qais. Kenapa? Malu punya utang belum dibayar. Qais bin Sa'ad mengatakan, kalau begitu aku hinakan semua hartaku yang diutang oleh mereka. Qais bin Sa'ad bilang, tolong bilang sama semua orang. Sekarang diputihkan. Semua yang punya utang dianggap lunas. Setelah ada pengumuman ini, dikasih tahu sama sahabat-sahabat yang lain. Maka mereka datang bertamu nengokin Qais bin Sa'ad. Minjem lagi. Nengokin. Sampai sejarah mengatakan tangga yang masuk ke rumah Qais bin Sa'ad ini sampai patah. Saking penuh. Saking penuhnya orang yang nengokin. Artinya betapa banyak orang yang berutang sama dia. Cuman kayak mentem kita punya sertifikat rumah. Ada diputihkan gitu, seperti itu dibebaskan.